Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah hari ini hari Selasa tanggal 18 hari apa? Selasa. Kurang kencing hari apa? Selasa. Tanggal 18 hari ini kita diundang oleh orang tua kita, ibunda kita, salah satu pengusaha yang ada di Kota Batam. Beliau merupakan salah satu pengusaha yang memimpin PT BGL. Singkatannya itu PT BGL. PT BGL ini PT Berkah Gunung Logam. BGL itu singkatannya. Singkatannya Berkah Gunung Logam. Sekaligus kita juga diundang oleh salah satu pengusaha Kota Batam yang kebetulan juga pimpinan dari PT BCI. PT BCI, singkatan PT BCI itu PT Batam Citra Internasional. Ya, PT Batam Citra Internasional yang dipimpin oleh ayahanda kita, orang tua kita, ayahanda Ahmad Irpangi, ya, Ahmad Irpangi, dan diundang oleh ibunda kita, orang tua kita, Ibu Yevi Andriani, pimpinan PT BGR, PT Berkah Gunung Logam. Hari ini diingat hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, dan kebetulan semua umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari al-masyriq wal maghrib, dari ujung timur sampai ke ujung barat, mayoritas umat Islam, umat baginda Nabi Muhammad menyambut tahun baru Hijriah. Ya, makanya di sini biasanya kita diundang, diminta untuk membaca doa akhir tahun Hijriah dan membaca doa awal tahun Hijriah. Ya, mungkin kita nantinya bergerak di PT BCI, PT Batam Citra Internasional. Insya Allah dihadiri oleh pimpinan PT Ibu Yevi Andriani, PT BGL Berkah Gunung Logam. Semoga dengan berangkatnya kita di suri ini, ya, siang menjelang suri, ini sudah hampir masuk ke waktu asar, masih lama ya, waktu asar kurang 1 jam, sebentar lagi kita berangkat. Seperti biasa, sebelum kita berangkat, kita selalu meminta, memohon kepada Allah dalam perjalanan kita untuk memenuhi undangan dari ayahanda kita, Bapak Irpangi, dan ibunda kita, pimpinan dari PT BGL, Ibu Yevi Andriani. Senantiasa kita semua dalam perjalanan dari Pondok Pesantren Agro menuju ke lokasi, menuju ke tempat di mana akan diselenggarakan acara istighosah,
dan pembacaan doa akhir tahun Hijriah dan pembacaan doa awal tahun Hijriah, sekaligus nantinya kita tutup dengan selawat Nabi insyaallah. Nah, harapan kita tentunya lalu kita gantungkan hati ini kepada Allah agar perjalanan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya lancar. Amin. Perjalanannya lancar. Amin. Perjalanannya membawa berkah. Amin. Perjalanannya kita senantiasa diberikan keselamatan. Amin. Menuju ke tempat selesai acaranya, tentunya selalu kita berharap kepada Allah acaranya lancar. Amin. Acaranya sukses. Amin. Acaranya aman. Amin. Dan tentunya terkendali. Amin. Semua orang-orang panitia penyelenggara acara istighosah ini yang diselenggarakan di PT sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan oleh pihak panitia kepada kami, kita biasa mendoakan beliau-beliau semua yang mensukseskan dan mensukseskan, yang mensukseskan dan mensukseskan acara istighosah sekaligus menyambut tahun baru Hijriah. Senantiasa Allah balas kebaikan-kebaikan seluruh panitia. Senantiasa Allah berikan kemudahan dalam urusan hidupnya. Berikan keberkahan setiap langkah hidupnya, dan khususnya dan pada umumnya untuk penyelenggara yang mengadakan acara ini, senantiasa Allah berikan kemudahan dalam setiap langkah-langkah untuk mencapai suatu kesuksesan di masa depannya. Amin. Harta bendanya dijaga oleh Allah. Amin. Harta bendanya dilindungi oleh Allah. Amin. Harta bendanya diberikan keamanan oleh Allah. Amin. Sehingga harta benda yang bergerak ataupun yang tak bergerak, besar ataupun kecil, yang berharga ataupun yang tak berharga, kalau dilihat sebagian orang mengatakan andaikan hartanya yang tak berharga, semuanya tak terkecuali. Semoga menjadi salah satu sebab harta-harta yang dikumpulkan oleh Ibunda Yevi Andriani, harta-harta yang dikumpulkan oleh Ayahanda Irfani ini menjadikan sebab dua pimpinan ini bersama keluarga besarnya dan semua karyawan-karyawannya, panitia dan orang-orang yang terlibat, senantiasa Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allah berikan keberkahan dalam setiap langkah buahnya. Amin. Jaga oleh Allah jiwa raga harta bendanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lain dan tidak bukan, kita berangkat ini niatnya karena Allah. Niatnya karena Allah. Kita berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Yang pertama, ketika kita berangkat, jangan lupa gunakan pakaian-pakaian akhlakmu, gunakan kendaraan-kendaraan akhlakmu, karena kemuliaan di dalam diri kita itu terletak daripada pakaian-pakaian bagaimana cara duduk yang baik, bagaimana cara untuk membaca zikir yang baik, bagaimana cara kita bersilaturahmi, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar dengan baik, sehingga menunjukkan akhlakul karimah inilah yang kita akan terbawa menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin. Paham semua? Paham. Paham semua? Paham. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Saya meminta untuk dipimpin doa selamat, ya, selamat untuk kita semua, untuk keluarga besar Pondok Pesantren Kadro, untuk ibu bapak kita, untuk para donatur-donatur kita, baik yang di luar negeri,
Singapura, Malaysia, Amerika, andaikan yang ada di luar negeri yang lainnya ataupun yang ada di dalam negeri, semua orang-orang yang ada di keluarga besar Nurul Islam Group, Direktorat BB, keluarga besar BB, keluarga besar DSN Amanah, keluarga besar BMT, keluarga besar marketing, keluarga besar para dai-dai yang disebar di pulau-pulau, semuanya juga punya perjuangan tersendiri sesuai dengan ilmu program yang ada. Biasa kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk memimpin doa, saya minta untuk Ananda bilang baca doa selamatnya diikutin dengan yang lain. Paham ya? Cepat. Bismillah, ikutin bismillah. Allahumma inna nas'aluka diikutin dengan yang lain. Paham semua? Paham. Baca. Keperluan-keperluan atau alat hadrahnya sudah dipersiapkan? Yakin? Yakin? Kita berangkat pelan-pelan, jangan lupa pakai ahlak, jangan orak-orakan. Kita berangkatnya naik bus ya. Ya, untuk para sahabat-sahabat FB, para dermawan, hartawan, para donatur, para sahabat-sahabat yang selalu mengikuti perjalanan dakwah kami di Pondok Pesantren Agro bersama anak-anak yang merupakan anak didik kami, anak angkat yang ada di PTA. Mohon doanya, mohon dukungannya, minimal doakan kami semoga dalam perjalanan ini selamat, lancar, aman, dan sampai di tempat, selesai acaranya lancar, kemudian balik ke Pondok Pesantren juga dalam keadaan selamat. Mari kita ikutin perjalanan dakwah bersama anak-anak kami di PT BCI, BCI ya, dan PT BGL ya, insyaallah PT BCI Batam Citra Internasional dan PT BGL Berkah Gunung Logam. Sesuai dengan namanya, semoga perjalanan ini menjadikan sebab kami mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan biasa kita semua yang terlibat, yang selalu mengikuti acara-acara dakwah kami, semuanya juga mendapatkan barokah. Mari ikutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهدوني فلهذا سفي أدعو بيساني وعساني فلهذا
واهدم نفاقني واضطراري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف
Sana. Sana. Sana.